Hai teman-teman, pada kesempatan hari ini saya membuat resep ayam goreng cingkrang. Nah, bagaimana cara membuatnya? Simak video berikut ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 5 buah paha ayam. Nah, bagaimana cara membuat ayam goreng cingkrang ini? Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, kita potong bagian ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita buat seperti ini. Seperti ini ya teman-teman. Nah, lakukan terus seperti ini sampai selesai. Nah, semua sudah cingkrang ya teman-teman. Nanti kita bumbuin, oke? Nah, kita aduk-aduk ya teman-teman. Lalu kita diamkan selama kurang lebih 1 jam. Masukin kulkas ya. Nah teman-teman, setelah 1 jam ayamnya kita biarkan. Di sini saya siapkan tepung terigu, tepung roti, sama telur 2 kita kocok. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan terus sampai habis. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, ini siap untuk digoreng. Nah, teman-teman, sekarang kita goreng ayamnya ya. Seperti ini. Goreng sampai kuning keemasan. Nah, sekarang sudah
warnanya sudah kuning keemasan. Nah, seperti ini ya teman-teman, ini resep ayam goreng cingkrang. Nah, seperti ini teman-teman ayam goreng cingkrangnya.